Yang paling utama sih gue percaya sama kemampuan gue, Cal. Okay. Itu yang paling utama. Itu buat gue tuh tim yang paling berkesan selama gue main Liga Pro gitu. Kenapa tuh? Pasti yang mantengin Liga Pro tuh pasti denger selentingan kabar kalau Bang Arab ini mau main di Thailand. Itu gue didatengin langsung tuh sama manajernya tuh. Manajer siapa tuh? Manajer timnya. Tim apa namanya? Tim Thailand. Gue agak lupa nama timnya. Halo Bola Lovers, kembali lagi nih bersama segmen Futsal Talk. Kali ini gue Ical. Setelah kemarin bincang-bincang sama manajer, sama toko futsal, sekarang kita kembali lagi nih wawancara dengan salah satu pemain futsal yang bisa dibilang tahun 2010 awal itu menarik perhatian lah pecinta futsal, khususnya yang dulu mantengnya Liga Pro. Mungkin sekarang masih pada kenal ya, namanya Bang Randia Samsul Bahri atau yang biasa akrab dipanggil Bang Arab. Bang, ayo. Sehat Bang? Alhamdulillah. Oke. Abang gimana nih, kesibukan apa aja nih setelah kemarin main di Jakarta ya? Iya, sempat main di Jakarta. Kesibukannya apa aja nih sekarang setelah ini? Apalagi sekarang pandemi ya? Paling sekarang ya ikut-ikut main futsal aja gitu. Kalau untuk saat ini kan keadaan lagi pandemi, udah iya, nggak akan bisa. Nggak punya kemana-mana lagi ya? Terus kemarin tuh sempat seleksi di Pelindo kan? Iya, sempat seleksi di Pelindo. Terus tau nggak main, terus tiba-tiba di putaran kedua tuh. Itu gimana ceritanya bisa seperti itu tuh? Di Pelindo sih sebenarnya udah hampir jadi, tapi karena miss ada miskom lah ya? Iya, ada miskom lah. Jadi sempat off dulu di seri 1, baru pas masuk ke seri 2 langsung ke Jakarta. Sebelumnya absen ya berarti ya? Wah, absen. Di Liga 2019? Iya, yeah, absen. Sempat lama. Sempat lama ya? Itu kenapa tuh Bang? Lama banget tuh? Lama-lama. Sempat, soalnya sempat kerja juga kemarin-kemarin. Oh, sempat kerja. Oke. Oke, terus sekarang nih ceritain Bang. Gimana awalnya Bang Arab nih terjun ke futsal? Awalnya tahun nih. Tahun berapa itu, terus gimana ceritanya tiba-tiba bisa main futsal? Awalnya itu 2009 tuh, pas gue masuk kampus TI kan. Gue ikut latihan-latihan futsal sambil kuliah. Dan kebetulan di situ semua pemainnya pemain-pemain bintang lah. Oke. Ada kayak Jai, Caca, terus Bang Isa, ada Kaisar. Nah, suatu keberuntungan juga buat gue bisa masuk ada di situ. Dan dia nawarin gue main Liga Pro, menurut gue dia ngebuka jalan buat gue, ya gue ambil lah. Berarti lu salah satu hal yang membuat lu terjun ke futsal tuh karena mereka nih mentor-mentor senior. Iya benar, iya benar. Oke, terus dulu sempet main bola nggak sih? Sempet gue main bola. Oke, main bola di mana mah? Di Persija gue dulu. Oh, Persija juga nih. Berarti jebolan Persija U berapa? U21 gue. Oh, gue bareng sama si Hasim. Hasim Kipu? Hasim Kipu, jadi dia Bang Arab nih pernah main di Liga U21 juga. Iya, ya? Iya benar. Bareng Hasim Kipu, terus Firman. Firman Cimeng, Firman Septian ya. Terus kenapa tiba-tiba dari bola terus ke futsal Bang? Kenapa gak lanjut tuh? Mungkin dari guanya kali ya, gua ngerasa jenuh gitu maksudnya. Lama lah jenjang karirnya okay. Gitu, jadi gua langsung pindah aja lah ke futsal. Jadi Abang lihat di bola nih terlalu lama lah ya, terlalu lama masuk gue ke atas gitu ya. Benar. Oke. Terus sempat main bola, terus awalnya gimana tuh main futsal sama senior-senior itu, apakah emang langsung naik ke Liga Pro atau main-main kecil dulu apa di kampus, Tarkam atau bagaimana Bang? Ya, main-main kecil dulu yang pasti, Cal. Kalau misalnya langsung terjun juga kan gue bukan siapa-siapa. Oke. Nah, gue bisa dibawa ke Liga Pro itu ya berkat senior-senior gue juga gitu. Jadi gue ikut Tarkam, ikut main, ikut kampus. Nah, mungkin di mata senior-senior gue udah bisa ke jenjang yang lebih tinggi, ya gue diajak. Oh, oke. Okay. Jadi sempat ikut-ikut senior ya? Ikut-ikut senior. Sempat ikut-ikut senior. Itu gimana Bang? Rasanya Bang main sama senior, terus ikut sama mereka lah. Lu merasa sempat canggung gak sih? Atau gue udah pede dulu nih karena gue dibantu sama senior apa gitu? Gue sih pede aja sih, Cal. Paling buat gue tuh suatu kebanggaan doang. Gue bisa main sama dia orang. Oke. Okay. Terus awalnya masuk ke Liga Pro gimana tuh Bang? Awalnya tuh gue di Harimau Rawa tuh. Pas di Harimau Rawa, pelatih Harimau Rawa nelpon gue kan. Ricardo. Oh, Bang Ado. Rap, lu mau main gak? Katanya. Wah, boleh deh Bang. Kalau misalnya Abang percaya mah. Okay. Gue siap dah nih untuk tahun ini, kata dia. Oke, Rap.
Udah, akhirnya gue main. Tapi sebelumnya lu sempat main di kompetisi apa, Bang? Sebelum tampil di Liga Pro, terus tiba-tiba Bang Ado tuh nelpon lu gitu. Emang pernah main di mana sih waktu itu? Gua jelang berapa bulan itu gue Porda Bekasi gue. Gua Kaisar, Bekasi. Indra tuh. Oh, jadi bareng senior di Porda Bekasi. Porda Bekasi gue sama dia. Oke, jadi main di situ. Main di situ gue. Banyak berarti banyak yang ngelihat dari situ. Mungkin secara enggak langsung. Main di Livuma juga? Main Livuma. Main gue Mestay. Oh, main Mestay ya. Di 2009 itu. 2009. 2009 main Mestay terus main ke terus tiba-tiba naik ke Arema Rawa sama senior juga ya berarti. Sama senior juga sama. Sama si Caesar gitu gitu. Iya, sama Caesar sama Caca. Satu paketan lah istilahnya. Oke. Okay. Yeah. Itu gimana, Bang? Pengalaman Abang pertama tuh main di pro. Pertama sih canggung, Cal. Dibilang baru nemuin gue turnamen segede ini gitu ditonton banyak orang, ya awalnya kaget lah. Pas udah beberapa pertandingan sih udah normal gue. Udah mulailah gue nemuin ritme gue, udah. Dari situ ya udah okay. Enak lah. Oke. Okay. Terus Bang Arap ini salah satunya terkenal dengan gocekannya lah ya. Seret-seretan bolanya tuh emang mematikan lah istilahnya. Gue pernah lihat dia main di satu turnamen, 4 orang lewatin sekaligus tuh. Wow. 4 orang lewatin sekaligus. Dan itu dari mana sih, Bang, lu menemukan kepercayaan dirian lu terus dan bisa tampil bagus lah gitu di lapangan tuh gimana tuh? Yang paling utama sih gue percaya sama kemampuan gue, Cal. Okay. Itu yang paling utama. Kalau misalnya gue gak percaya sama kemampuan gue, ya gue gak akan bisa ngelakuin itu. Jadi karena gue percaya dan gue lakuin, dan beruntungnya gue tuh selalu berhasil gitu. Kalau dibilang beruntung, ya gue beruntung lah. Jadi emang dari kepercayaan dirian lu dulu ya? Iyalah. Yang penting tuh awalnya percaya diri. Percaya diri lah. Oke. Okay. Terus itu Harimau Rawa tuh 2010 dan langsung juara loh. Juara Liga. Itu gimana, nah, Bang, ceritanya perjalanannya itu, Bang? Waduh. Itu buat gue tuh tim yang paling berkesan selama gue main Liga Pro gitu. Kenapa? Satu, gue dikelilingin sama pemain-pemain hebat menurut gue kan. Kedua, banyak juga problem di tim itu juga kan. Terus kita laluin bareng-bareng dan sampai gue juara. Dan yang paling berkesannya itu gue baru main Liga Pro terus gue langsung juara. Apa pemain atau tim atau lawan apa yang paling diinget, Bang? Momen apa yang paling diinget waktu lu pertama debut terus langsung juara tuh? Momen ketika gue lawan FKB. Itu yang paling menurut gue. Semifinal benar. Semifinal ya? Karena di situ kan gue seneng aja, maksudnya bisa ngelawan kayak yang dibilang orang-orang kan kipernya hebat tuh Yos. Oh, kan? Di situ ya. Kipernya Bang Yao kan. Pas di situ gue menang, ya udah menurut gue, wah, gue suatu kebanggaan nih gue bisa ngalahin dia gitu. Oke. Okay. Main Harimau Rawa terus 2011 Sriwijaya kan ya? Sriwijaya. Nah, itu Liga Pro pertama, Liga Pro kedua terus gimana, Bang? Setelah itu. Maksudnya di Sriwijaya itu gimana? Pengalaman lu? Pengalaman gue nggak jauh-jauh beda sih sama yang Harimau Rawa, karena sebagian pemain Harimau Rawa ke situ ada Haidar, Omen, Jeffrey. Jadi ya kalau misalnya dibilang gue berbaur dengan yang baru juga, nggak juga sih. Nggak juga ya. Iya, emang jadi banyak senior yang banyak juga yang emang ngebantu lu banget ya dari awal gitu ya. Banyak. Oke. Okay. Terus 2011 tuh 2012 tuh timnas ya? Timnas. 2011 ya? Iya, 2011. 2011 dilirik timnas tuh. Itu gimana tuh, Bang, awalnya lu bisa dilirik timnas dan sempat perkuat tim di AFF lah kalau. Iya, itu pas dipanggil sama Bang Andri sama Coach Justin kalau enggak salah itu. Pas dipanggil seleksi, gue ikut seleksi dan gue lolos dan gue wakilin buat AFF. Oh, wakilin buat AFF ya? Kalau enggak salah tuh pakai tim U21 ya? Iya, itu U21 itu pakai pelatihnya Bang Isa. Bang Isa, benar. Juara 3 ya? Juara 3, benar. Dengan U21, waktu itu U21-nya juga bukan main-main. Karena nama-namanya ada Bambang Bayu Saptaji. Iya, benar. Ada Bang Arab ini, terus ada siapa lagi tuh? Ismail ya? Andreo kan? Saidan, yang, Roni. Yang sekarang-sekarang inilah pokoknya. Yang sekarang-sekarang jadi senior tuh dulu U21-nya bareng Bang Arab nih. Terus pengalaman lu itu gimana, Bang? Main untuk mewakili negara tuh, Bang? Wah, itu berkesan banget, Cal, buat gue. Suatu kebanggaan lah buat gue. Bisa wakilin Indonesia lah untuk kejuaraan AFF ya, tapi emang maksimal kitanya di juara 3 doang, peringkat 3. Oke, terus
waktu itu tahun 2012 tuh, 2012, 2013, pasti yang mantannya Liga Pro tuh pasti dengar selentingan kabar kalau Bang Arab ini mau main di Thailand. Waduh. Itu gua masih ingat banget tuh. Karena waktu itu bikin ini juga tuh, bikin heboh juga tuh. Itu gimana Bang? Ada ceritanya enggak sih, Bang? Betul ada, ada. Benar. Itu gua didatengin langsung tuh sama manajer itu. Manajer siapa tuh? Manajer timnya. Tim apa namanya? Tim Thailand. Gua agak lupa nama timnya. Jadi dia datang bawa translatornya dia tuh. Oh gitu. Di mana itu? Di kamar hotel. Di kamar hotel waktu AFF. AFF. Pas gua selesai lawan Malaysia. Pas gue udah selesai lawan Malaysia, dia datang, dia tawarin gue kontrak, ya bla 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 lah, pokoknya dia pingin gue main di situ. Nah terus gue bilang kan, gue harus mikir dulu lah, gue tanya orang tua gue dulu. Nah terus pelatih gue yang ada di situ tuh udah pada bilang ambil gitu, tapi gue bilang sabar dulu lah, gue harus konsultasi dulu kan, karena posisi gue juga itu juga masih umur-umur muda. Iya benar, 22 kalau enggak salah waktu itu. 21 lah, gua 21 apa 20 gitu. Jadi gua bilang gua harus konsul dulu nih, kalau misalnya emang udah ACC dari keluarga semuanya oke, ya gua berangkat, gua bilang. Ya udah pas sampai Indonesia balik lagi, wah pikirannya langsung goyang lagi, Cal. Jadi males lagi, Cal. Mager ya? Mager langsung. Mager ya. Kenapa tuh, Bang? Apa banyak pikiran tuh? Apa emang waktu itu lagi emang remaja lah istilahnya. Nah gue... mungkin satu karena gue belum bisa jauh dari keluarga gue juga. Kedua juga gue karena gue masih remaja, Cal. Jadi pikiran gue ya gue masih main dulu aja lah di sini lah gitu. Oh oke. Jadi akhirnya lu tolak tuh ya? Ya akhirnya gue tolak. Lu tolak terus lu main di Pelindo waktu itu kalau nggak salah. Gue main di Elektrik. Oh Elektrik 2012 ya? 2012. 2012 di Elektrik. Terus di Pelindo kan waktu nah, itu kan. Abis dari Elektrik gua ke Pelindo. Pelindo terus cabut ya waktu itu ya. Cabut. Oke, terus gimana tuh Bang? Kenapa tuh tiba-tiba dari Bang Arab yang ditawarin ke tim Thailand terus tiba-tiba ya lu Pelindo terus toto ke Pertamina kalau enggak salah iya, waktu itu. Iya, Pertamina. Ya? Nah, itu masa-masa itu gimana sih Bang? Kayaknya masa-masa itu agak sulit untuk lu naik lagi gitu. Iya, benar. Karena gua pas gue pindah ke Pelindo itu, Pelindo nggak ikut Liga Pro di 2013. Oke, ya benar. Waktu itu lagi ada. Pas di 2014-nya kita yang nggak boleh ngadain Liga Pro. Oke. Itu larangan FIFA kalau nggak salah. Nah, pas di 2015-nya ya gue pindah tuh dari Pelindo ke Pertamina. Di situ gue udah agak gemuk lah. Udah bukan masa-masa yang ini buat badan-badan pemain profesional, iya, tapi iya. Karena pelatihnya percaya sama gue tetap dihubungin lah sama dia gitu. Itu sih Cal yang bikin agak gue susah naik lagi karena gue udah gak main bola itu deh 2 tahun, 2013-14 gue. Bener, jadi lu 2013 itu Pelindo absen, kebetulan lu masuk. Kebetulan gue ya, di Pelindo. Lagi masuk, terus 2014 lu udah gak di Pelindo, tapi gak ada Liga. Bener. Enggak, 2014 gue masih di Pelindo. Oh, masih di Pelindo? Masih gue di Pelindo. 2015 gue udah enggak. 2015 udah enggak. Nah, itu udah susah buat untuk dapet feel-nya lagi ya? Iya, agak susah, Cal. Kesulitannya apa sih, Bang? Maksudnya selain dapetin feel-nya lagi, kondisi apa emang waktu itu maksudnya lu lagi ada problem atau apa gitu, cedera atau apa? Enggak sih. Jadi cuman gara-gara karena kan vakum 2 tahun itu berarti kita enggak ngelakuin apa-apa, Cal. Benar. Jadi cuman ya selayaknya aktivitas biasa aja ya, gitu. Bener. Jadi cuman ya makan tidur nongkrong lah ya gitulah. Jadi badan nggak kekontrol lah. Jadi agak gemuk. Abang juga salah satu lah mentornya banyak pemain futsal Jakarta nih. Salah satunya Ikri yang sekarang main di Blacksteel, sama Aang ya, Farhan yang Cosmo. Nah itu awalnya gimana Bang? Maksudnya itu dia satu tongkrongan sama lu, terus mereka tuh minta petuah lu apa gimana Bang? Iya, dia maksudnya dia main bareng sama gua lah. Terus gua ngajak dia main futsal kan awalnya, terus pas gua lihat wah cara mainnya hampir sama gua gitu, Cal. Oh gitu. Jadi menurut gua wah nyeret-nyeret gitu iya, ya. Iya, nih gua bilang, "Wah, nih bisa nih kalau misalnya buat gua kasih apa yang pernah gua punya gitu." Dan kebetulan emang pas banget, maksudnya gue kasih tahu ke dia, terus dia juga bisa nangkepnya gue juga gampang. Ya udah, jadi orang berpikirnya dia berdua main hampir sama kayak gue, Cal. Jadi secara nggak langsung
orang berpikirnya wah ini di anak buahnya Arab nih gini gitu. Jadi benar ya saat lu lihat mereka, jadi lu ajak mereka terus lu kasih tahu mereka gitu ya. Dan lu lihat mereka tuh saat ini gimana? Kalau buat gue perkembangannya sih bagus, apalagi si Ikri kan yang sekarang udah di Black Steel dan dia tinggal nunggu final four doang. Oke, pertanyaan terakhir nih. Pesan-pesan buat pemain futsal sekarang lah, supaya bisa terus menjaga kondisi dan bisa terus karirnya tuh nanjak gitu. Belajar dari apa yang udah lu lalui lah. Kalau buat gue sih, buat anak-anak sekarang jangan terlalu cepat puas lah. Terus berlatih, ya buat Indonesia semakin tinggi lah namanya lah. Gue banyak berharap juga lah, kan gue gak dapat apa yang bisa gue banggain gitu buat Indonesia ya. Gue berharapnya dari anak-anak muda ini mudah-mudahan bisa ya mencapai Piala Dunia lah yang untuk besok ini nih. Amin. Oke. Kayaknya seru banget ya tadi pembicaranya, dan kita baru tahu tuh fakta-fakta bahwa dia hampir main di Liga Thailand tuh. Sayangnya ya mungkin takdir lah ya. Oke, Bang, terima kasih ya udah siap. Ngobrol-ngobrol sama gue nih. Semoga kedepannya bisa sukses. Amin. Terus sehat. Amin. Ya. Amin. Dapatkan hadiah menarik dari Kicksport dengan cara menjawab pertanyaan ini di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, ceritakan perjalanan singkat dari perjalanan karir Bang Arab berdasarkan hasil wawancara tadi. Oke, Bola Lovers, terima kasih udah mantengin Futsal Talk edisi Bang Rendy Asarab kali ini. Tunggu lagi Futsal Talk di episode selanjutnya di kanal YouTube Bola Lovers tentunya. Salam Futsal Indonesia.